Alhamdulillah, saya bersama dengan Abang Izzat Sufi. Izzat Sufi di Madinatul Munawwarah, di depan Masjid Ghamamah. Bagaimana perasaan kita berada di Mekah? Lepas tu, hari ini hari pertama di bumi Madinah dengan UAK Travel. Oh, Alhamdulillah, seluruh berjalan lancar. Banyak diberi tazkirah, banyak kita orang belajar pasal sejarah-sejarah dekat Mekah, dekat Madinah. Macam tak ikhlas apa komen? Kan? Madinah baca-baca kita belajar. Allah, kita nak ziarah Nabi belum masuk ke ni? Yes. Sebentar lagi kita nak masuk ziarah Nabi SAW. Jom, UAK Travel. Mari kita. Okay, jom kita nak tanya macam mana jemaah kita punya review tentang UAK Travel. Jom. Cakap. Macam mana? Pengalaman? Seronok alhamdulillah. Happy-happy je. Happy-happy je. Happy seronoklah seronok. Seronok sangat. Memang okay, jom kita tanya lagi. Kak, macam mana pengalaman bersama dengan UAK Travel? Oh, kami seronok. Ustaz sebut rajin buat lawak. Dan kami pun rasa terhibur sangat. Dan alhamdulillah ada banyak pengalaman dan banyak ilmu yang Ustaz sampaikan. Moga-moga dapat dibawa ke hadapan. Nanti datang lain kali, kita boleh ingat sampai bila-bila. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Jom, kita cari lagi masa seterusnya. Kak, macam mana pengalaman bersama dengan UAK Travel? Sangat terharu. Tak tahu nak cakap macam mana. Sangat-sangat berpuas hati, sangat-sangat seronok. Banyak benda yang belajar kat sini. Di luar jangkaan lah. Alhamdulillah. Dan saya moga-moga dapat datang lagi dengan UAK. Buat anak-anak. Amin. Jom, kita jumpa makcik pula. Makcik. Jom, makcik. Macam mana pengalaman bersama dengan UAK Travel? Alhamdulillah. Selalu tengok je UAK Travel. Tapi sekarang, kita dah betul-betul sampai. Dah jumpa. Alhamdulillah. Terbaik. Memang. Ya. Alhamdulillah. Boleh ikut UAK Travel. Yang tu je. Okey, terima kasih. Okey. Cik? Ha? Macam mana pengalaman bersama UAK Travel? Alhamdulillah, seronok. Seronok sangat-sangat. Ingat tu. So, jangan lupa ya. Join kami UAK Travel and Tours Negeri Berhad.